satu kali dua kali gitu, kadang bisa bisa sampai 3 kali 4 kali gitu loh. Jadi kalau gimana gitu caranya supaya bisa ngurangin, gimana caranya supaya jangan, ibarat kata ya, aku sehari nggak makan kuat ya. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan aku. Gimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Di sini aku lagi mau bikin roti teman-teman, kegiatan rutin aku setiap pagi ya. Tapi nggak tiap hari sih, 2 hari sekali, 3 hari sekali baru aku bikin roti. Nah kali ini aku tuh bikin rotinya roti yang nggak ada isinya teman-teman, jadi buat sandwich gitu loh. Jadi nanti kalau rotinya udah mateng bisa diisi coklat, selai dan lain sebagainya, sesuai selera ya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi dengan aku. Gimana kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan selalu sehat ya. Hari ini aku bikin roti teman-teman, tapi rotinya itu roti yang gak ada isinya gitu. Jadi nanti kalau udah matang tuh ya bisa diisiin dengan coklat ataupun apa, selai ataupun apa, sesuai selera gitu ya. Belum matang teman-teman, masih di oven. Nah sambil nunggu rotinya matang, aku lagi ngopi teman-teman. Aku tuh pecinta kopi banget ya teman-teman. Jadi sehari tuh aku ngopi tuh nggak cukup satu kali dua kali gitu. Kadang bisa bisa sampai 3 kali 4 kali gitu. Jadi kalau nggak ngopi tuh ya, khususnya pagi ya wajib. Kalau nggak ngopi tuh pusing banget teman-teman. Teman-teman ada yang kayak gitu nggak sih? Gimana gitu caranya supaya bisa ngurangin? Gimana caranya supaya jangan sering-sering ngopi gitu loh. Bener, aku pecandu kopi banget, pecandu banget kopi. Ibarat kata ya, aku sehari nggak makan kuat ya. Tapi kalau nggak ngopi, aku nggak bisa kerja temen. Pusingnya tuh kayak apa ya? Kayak di gedor-gedor gitu loh. Pusing banget, seriusan. Belum matang teman-teman rotinya.
Nah, sekarang aku mau mulai bikin sendoush ya teman-teman. Kebetulan aku punya coklat ya, jadi aku mau aku bikin sendoush coklat ya buat majikan aku. Dan rotinya tuh lembut banget, tapi masih panas banget teman-teman. Karena baru mateng ya, aku pengen cepet nyajiin gitu biar enak dimakannya tuh masih anget gitu loh. Nah, jadinya kayak gini teman-teman. Ini roti sandwich coklat ya. Jadi emang sengaja aku bikin rotinya itu nggak dikasih isi. Jadi nanti kalau udah matang kayak gini teman-teman, bisa di sesuai selera isinya. Bisa coklat, selai, ataupun ayam, atau gimana apa sesuka hati pokoknya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jumpa lagi di next video selanjutnya ya. Aku mau ngasih majikan aku dulu ya, terus mau bersih-bersih, mau ini, mau ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.